Lionel Messi, it's Darwin Nunez. Here's Cristiano Ronaldo. Erling Haaland. Italia adalah negara yang terkenal memiliki bek tangguh di dalam skuadnya. Maka tak heran jika negara yang satu ini berhasil meraih 4 kali juara Piala Dunia. Salah satu bek tangguh yang sampai saat ini terus melegenda adalah Paolo Maldini. Ya, sosok yang saat ini menjabat sebagai direktur olahraga AC Milan itu dulunya dikenal sebagai pemain yang memiliki karakter kuat serta tidak gentar saat menghadapi siapapun. Sikap itulah yang membuat Maldini akhirnya ditakuti sampai saat ini. Deretan bintang dunia pun sampai ada yang harus merasakan bagaimana galaknya Maldini, entah itu saat di lapangan maupun luar lapangan. Kesuksesan AC Milan di Liga Champions musim ini tentu tak terlepas dari peran Maldini di dalamnya. Karena berkat campur tangan dirinya, Milan kini memiliki pemain-pemain yang terbilang luar biasa. Di antara pemain yang dimaksud adalah Rafael Leao, Olivier Giroud, hingga Mike Maignan. Pemain-pemain itulah yang sampai saat ini menjadi tulang punggung I Rossoneri dalam mengarungi musim ini. Rafa se ne va. Gol! Olivier Giroud! Tenali towards the back post. Rafael Leao! Will he provide? Selain cerdas memilih pemain, Maldini juga tak segan untuk membuang pemain yang sekiranya sudah tidak niat berada di klub. Pemain yang dimaksud adalah Gianluigi Donnarumma, yang ketika itu memang ngebet ingin keluar. Keputusan yang berat memang, tapi berkat keberanian itulah, AC Milan akhirnya menjadi tim yang lebih baik jika dibandingkan saat masih ada Donnarumma. Sikap yang ditunjukkan oleh Maldini itu tentu adalah bentuk ketegasannya selama dirinya menjabat sebagai direktur olahraga AC Milan. Dan sikap itu ternyata sudah dimiliki oleh Maldini sejak dirinya masih aktif bermain sepak bola beberapa tahun yang lalu. Ya, jika diperhatikan secara spesifik, selain tangguh dalam menjaga area pertahanan, Maldini juga dikenal sebagai bek yang tegas, tanpa kompromi, serta tak segan menghabisi lawannya yang berbuat curang. Situasi itulah yang membuat Maldini ditunjuk sebagai kapten AC Milan selama ia masih bermain di sana. Soal sikap serta karakter Maldini yang dikenal sangar, hal itu pernah dirasakan sendiri oleh beberapa pemain sepak bola. Tak hanya lawan, sikap sangar Maldini ternyata juga pernah dirasakan oleh rekannya sendiri. Salah satunya adalah Gennaro Gattuso. Ya, sosok yang dikenal seram itu nyatanya tidak ada apa-apanya jika berada di hadapan Maldini. Momen itu pernah terjadi saat AC Milan bertemu Juventus. Ketika itu Gattuso terlihat beradu mulut dengan Pavel Nedved. Tidak ingin momen itu semakin panas, Maldini kemudian datang dan langsung menghampiri Gattuso. Dengan wajah sangarnya, Maldini terlihat menyuruh Gattuso untuk diam saja. Gattuso dice a Nedved di stare su, ma in questo caso è del tutto inopportuno perché andava via, sì. Ci sono ancora discussioni. Tak hanya Gattuso, kesangaran Maldini juga pernah dirasakan oleh Chiellini, di mana bek Juventus itu pastinya tak menyangka jika Maldini marah kepadanya. Bahkan jersey yang dikenakan oleh Chiellini saat itu sampai ditarik oleh Maldini. Beruntung insiden itu segera mereda dan tidak meluas kemana-mana. Namun yang pasti saat itu Maldini telah berhasil membuat Chiellini ketakutan. Di masa sekarang, Maldini juga pernah membuat salah satu tokoh sepak bola ketakutan. Tokoh sepak bola itu adalah pelatih dari Napoli, yaitu Luciano Spalletti.
Ketika itu keduanya terlihat adu mulut di lorong stadion. Beruntung di sana ada Leo yang langsung melerai keduanya. Lebih lanjut, berbicara soal karakter dari Maldini, hal ini sebelumnya pernah disinggung oleh Zlatan Ibrahimovic. Menurut Ibra, Maldini adalah pemain yang kejam dan tak segan untuk menyiksamu. Satunya adalah Mr. Nice Guy, sementara satunya lagi Maldini. Jika dia ingin membunuh Anda, dia akan melakukannya, kata Ibrahimovic pada The Guardian. Ya, sosok seperti Maldini inilah yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh AC Milan dalam tekad mereka untuk bangkit lagi. Karena seperti yang kita tahu, dalam beberapa musim kebelakang, Milan terus mengalami pasang surut permainan. Baru pada musim lalu hingga musim ini, performa mereka kian menanjak dengan dibuktikan raihan gelar Scudetto, serta lolosnya mereka ke babak semifinal Liga Champions. Sehingga kini menarik ditunggu, bakal sejauh mana kiprah AC Milan di Liga Champions musim ini? Apakah mampu menjadi juara atau malah kalah dari rival abadi mereka, yaitu Inter Milan? Jadi itulah karakter dari Paolo Maldini yang sampai saat ini ditakuti oleh para legenda sepak bola.